Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So sekali lagi perbahasan diteruskan khususnya belanjawan 2025 ya untuk belanjawan Malaysia Madani. Dan pagi tadi sahabat semua ada dua ya perbahasan yang saya tonton, yaitu satu daripada Ahli Parlimen Pago Pengerusi Perikatan Nasional dan juga seorang daripada penyokong Ahli Parlimen ya daripada pihak kerajaan. Dan kenapa saya pilih untuk saya mau nyatakan ataupun kita tonton bersama sahabat semua? Karena kita boleh nampak dan saya boleh katakan ini antara perbahasan terbaik. Ya, bukan saja mengkritik, ya bukan saja memberikan cadangan, ya memberikan teguran kepada belanjawan ini. Tetapi ya disertakan sekali dengan idea dan juga cadangan ketimbang ya perbahasan yang diberikan, dinyatakan oleh Ahli Parlimen Pago, Pengerusi Perikatan Nasional. Ya, yang tidak lain tidak bukan menyerang dan sebagainya tanpa idea bernas disertakan dengan celahan daripada Ahli Parlimen seperti Hulu Terengganu yang menghina bahasa yang digunakan oleh Perdana Menteri kita, khususnya perkataan ketimbang ini dikatakan kencing lapal dan sebagainya. Begitu kesian dan busuknya hati ahli-ahli parlimen daripada pembangkang ini. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, mari kita tonton bersama video ini. Adakah anda bersetuju dengan saya yang saya katakan bahwa ini adalah antara perbahasan yang terbaik ya untuk sidang di sebelah pagi. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucap terima kasih kepada Datuk Wira Speaker yang jiran saya. Sekarang pergi sana, sekejap lagi dia balik sini balik. Atas peluang yang diberikan kepada saya untuk bahas rang undang-undang perbekalan 2025 pada pagi ini. Sepanjang hujung minggu, Datuk Speaker, saya bersama dengan rakyat, saya bersama dengan masyarakat, orang kampung dan orang bandar nak lihat respon rakyat. Dan saya nak tengok respon rakyat di media sosial dan di kedai kopi tentang belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas. Dan pelbagai respon dan reaksi yang saya baca dan saya terima. Saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana telah membentangkan belanjawan yang merangkumi dan merentasi semua hal ehwal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, walaupun belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara 421 bilion melangkaui hampir melebih 20 bilion berbanding dengan belanjawan tahun-tahun yang lepas, walaupun dalam keadaan ekonomi negara yang keadaan ekonomi negara sekarang. Datuk dan Petua, keadaan ekonomi negara juga semakin mengukuh jika kita lihat kepada nilai ringgit. Jumlah pelaburan yang masuk ke Malaysia, nilai saham BSKL, lebihan dagangan dan pelbagai lagi unjuran-unjuran positif yang telah pun direkodkan. Saya mengharapkan semua unjuran positif ini bukan hanya di media dan rapulan bertulis saja, tetapi kesannya akan dapat dirasai oleh poket rakyat secara keseluruhan. Saya ingin mulakan perbahasan saya, walaupun sudah disentuh oleh ramai ahli-ahli parlimen, tentang RON penyerasan subsidi RON 95 yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Pembentangan Belanjawan baru-baru ini. Isu penjelasan subsidi ini antara topik perbincangan hangat di semua platform media sosial pasca pembentangan bajet. Dan secara peribadi, saya menyokong untuk dilakukan penjelasan subsidi ini bagi menjamin kelestarian keuangan negara untuk jangka masa panjang. Penjelasan subsidi ini, Datuk Indah Putu, tak boleh kita buat secara tergesa-gesa. Kita tak boleh buat secara drastik tanpa pertimbangan teliti tentang kesan yang bakal timbul sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada rakyat. Dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebutkan warga asing dan 15%, sekali lagi saya sebut, teratas pengguna kaya menikmati 40% yang melibatkan nilai 8 bilion ringgit subsidi. Untuk warga asing ni, Datuk Indah Putua, kita tidak ada masalah. Mereka menang, memangnya tidak layak untuk menerima subsidi kerajaan seperti kita kalau pergi ke setiap negara luar. Boleh tetap sikit ya? Ya. Ya. Yang Berhormat, sahabat saya, Jelebu. Masalah yang dihadapi ini, rakyat di luar pun meminta saya bertanya. Mungkin Yang Berhormat Jelebu ada ilham dalam banak pemikiran dia. Agak-agak bagaimana kerajaan mengkategorikan yang
T15 ini dengan warga asing. Apakah setiap orang diperiksa identiti dia apabila mengisi minyak? Dan bagaimana 85 orang ini pula berhak menerima subsidi? Adakah dengan kategori kereta mereka ataupun berbagai-bagai mekanisme? Terima kasih. Speaker, saya nak ucap terima kasih Kina Batangan. Saya baru nak pecut, nak sebut apa yang Kina Batangan sebut. Tetapi Kina Batangan sudah ingatkan saya. Speaker, ya, mana tadi? Ha, tu dah. Saya nak tumpu kepada golongan T15. T15 ni, Speaker, respon awal daripada Menteri Kabinet, yakni Menteri Ekonomi menyebut bahawa pengkelasan kategori T15 ini sedang diperalusi bagi memastikan penyelesaian subsidi kerajaan adil kepada semua pihak. Saya amat berharap agar pengkelasan ini nanti akan mengambil kira semua faktor dan bukan saja sekadar pendapatan isi rumah saja. Ianya harus berkaitan dengan faktor yang diambil kira dan jangan terlalu berada di borderline, kerana ianya bersesuaian dengan keadaan semasa dan unjuran keadaan ekonomi pada masa akan datang. Saya berharap pihak kerajaan mengkaji sedalam-dalamnya kaedah yang bakal digunakan untuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi RON 95 ini kelak. Adakah pihak kerajaan akan mengguna pakai kaedah pengapungan diesel yang sedang dijalankan pada ketika ini? Datuk Yang Di-Pertua, untuk rekod Dewan, ya, saya rujuk kepada statistik pengangkutan Malaysia tahun 2023, jumlah terkumpul kenderaan bermotor termasuk kereta, Datuk Speaker, sehingga tahun 2023, 36.3 juta unit, di mana kereta saja, Datuk Speaker, 17.4 juta dan motosikal 16.9 juta yang berada di jalan raya sekarang. Daripada jumlah itu, Datuk Speaker, mengikut rekod, 23.8 juta kenderaan masih mempunyai lesen kenderaan bermotor dan ataupun cukai jalan yang aktiflah, dan 12.5 kenderaan tidak aktif tanpa sebarang cukai jalan. Ini saya nak minta Kementerian Pengangkutan, JPJ, pergi tengok cari 12.5 juta ini, kerana ia adalah hasil kepada negara yang tidak dapat kita kutip sekarang. Majoriti kenderaan yang ada ini adalah pengguna petrol, dan jika penyelesaian subsidi 95 ini tidak dapat dibuat dengan teliti, jumlah individu yang terkesan adalah sangat tinggi, tidak seperti diesel tempoh hari. Jangan sampai kita nak menarik semula subsidi daripada 15% ini, rakyat yang 85% ini akan menerima kesan buruk sama ada secara langsung atau tidak langsung. Datuk Yang Di-Pertua tadi, Menteri Pendidikan ada di sini, tapi sekarang dia dah keluar. Saya nak sebut soal pendidikan. Yang pertama, saya nak sebut pendidikan tinggi, yakni beberapa isu yang berkaitan dengan musim atau dengan berkaitan dengan institusi pengajian tinggi awam. Bulan lalu kita baru saja melalui musim pendaftaran masuk ke semua 13-14 institusi pengajian pendidikan tinggi awam swasta, iaitu universiti, politeknik, college community dan sebagainya. Dan pada tahun ini kita dapat lihat di media sosial, Datuk Yang Di-Pertua, banyak kes pelajar tidak dapat melanjutkan pelajaran ke universiti kerana kemiskinan keluarga, kerana ketidakmampuan keluarga untuk bayar yuran. Datuk Yang Di-Pertua tengok di kawasan Datuk Yang Di-Pertua, surat tawaran bayar sampai 8,000, bayar sampai 6,000 dan sebagainya. Kita alhamdulillah, ya, saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, ADUN, Parlimen, pemimpin masyarakat, kepada pihak kerajaan, kerana terus menerus berusaha membantu pelajar ini bagi meneruskan pengajian mereka. Saya tak tahu di sebelah sana dia bagi ke tak bagi subsidi atau bantuan pendidikan, tapi biasanya ada. Putrajaya, jangan tenung rapat sangat, ya. Untuk makluman, Datuk Yang Di-Pertua, tahun 2025 kerajaan memperuntukkan secara keseluruhan RM4 bilion bentuk biasiswa, pinjaman dan allowance pendidikan. Ini adalah satu jumlah yang besar, tetapi di mana silapnya masih ada anak-anak yang tidak mampu atau nyaris tidak dapat melanjutkan pelajaran kebenar ganding atas asas dan alasan yang telah saya bagikan. Saya menyambut baik ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan menyebut GLIC dan GLC yang committed dan harus memastikan sekurang-kurangnya 50% biasiswa dikhususkan untuk pelajar daripada keluarga pembatan rendah dan menengah. Cumanya persoalan yang ingin saya timbulkan di sini adalah, adakah ia berbentuk saranan atau dasar?
Kalau saranan, ada JLC, ada JLIC yang boleh tak ikut, boleh dengar tapi tak praktik. Tetapi kalau dasar ini mesti dilaksanakan oleh pihak kerajaan, kerana JILC dan JLC harus mematuhi dasar yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Tambahan pada ketika ini, Datuk Yang Dipertua, banyak JILC dan JLC yang bantu tetapi tidak menepati kehendak seperti yang digariskan oleh pihak kerajaan. Kita sebenarnya, Datuk Yang Dipertua, banyak sumber. Cuma apa yang perlu kita lakukan adalah untuk memastikan semua sumber itu dapat disalurkan secara betul untuk mengekang masalah yang berkaitan dengan golongan yang tidak mampu ini. Jika saya ambil kira pinjaman atau biasiswa yang ada di Malaysia ketika ini, tak kira lah daripada kerajaan pusat, daripada JLC, syarikat swasta, pusat zakat dan mana-mana persatuan, sepatutnya tidak ada lagi mana-mana pelajar, kes pelajar gagal mendaftar masuk kerana masalah kemiskinan. Cumanya apa yang perlu kita perlusi sekarang adalah bukan semua pelajar ini datang daripada keluarga yang terpelajar, yang cakna dengan perkembangan semasa, yang tahu tentang proses untuk bermohon bantuan ini. Ada yang datang daripada keluarga yang mana ibu bapanya buta huruf, tidak terdedah kepada teknologi, dan bahkan ada yang tidak mampu untuk memiliki satu smartphone sekalipun. Bantuan ini sebenarnya ada, cuma maklumat tak sampai kepada segenap inci masyarakat. Saya ingin mencadang dan mengutarakan beberapa cadangan yang mungkin boleh diperalusi dan dipertimbangkan oleh pihak kementerian kalau nak selesaikan isu yang berkaitan dengan pemberian beasiswa dan bantuan ini. Pertama, Datuk Yang Dipertua, dalam surat tawaran kemasukan ke APT ini, kementerian ambil sedikit usaha untuk melampirkan sekali kaedah-kaedah permohonan bantuan awal kemasukan, yang mana institusi yang boleh dirujuk, badan mana yang memberikan bantuan, supaya menjadikan satu panduan awal kepada pelajar-pelajar luar bandar. Yang kedua, Datuk Speaker, wujudkan satu sistem database khusus untuk mengumpulkan semua skim-skim beasiswa, pinjaman dan bantuan pendidikan yang ada kat Malaysia. Sistem ini biar lengkap, yang mana kita boleh semak syarat kelayakan, berapa kuota kekosongan yang tinggal, dan jika berkelayakan boleh terus mohon di dalam web yang berkenaan. Yang ketiga, Datuk Yang Dipertua, agensi utama seperti PTPTN, GPA, MARA, wujudkan satu liaison officer yang bertanggungjawab memantau dan berhubung terus dengan semua ahli-ahli parlimen di kawasan-kawasan parlimen masing-masing supaya dapat bantuan ini dilaksanakan dengan lebih pantas. Cadangan yang saya utarakan ini objektifnya, Datuk Yang Dipertua, hanyalah untuk kita lihat anak-anak di sekeliling kita yang tidak melanjutkan pelajaran sedangkan mereka layak untuk melanjutkan pelajaran. Datuk Yang Dipertua, terima kasih ya. Terima kasih kerana isu yang berkaitan dengan pertanian sentiasa mendapat perhatian daripada pihak kerajaan, dan saya nak ucap terima kasih tahniah kepada Kota Raja kerana berusaha sebaik mungkin bagaimana nak mengatasi soal yang berkaitan dengan food security ini. Antara kelemahan, saya nak sebut antara kelemahan yang kita nampak, Datuk Yang Dipertua, dalam soal yang pertanian ini, kerana kebantungan kita yang sangat tinggi kepada import makanan wahal Malaysia ini dianugerahkan tanah yang subur dan juga sekaligus dapat kita meningkatkan keterjaminan makanan negara jika kita buat perancangan yang teliti. Saya ingin kongsikan sedikit data dalam dewan ini. Import makanan 2022 dan 2023 defisit 31 bilion pada 2022 dan 2023 32.32 bilion. Maknanya, Datuk Yang Dipertua, setiap tahun jumlah import makanan kita meningkat dan jurang defisit antara import dan eksport makanan ini semakin membesar, dan langkah serius perlu diambil bagi mengimbangkan perkara ini. Sebab itu saya melihat langkah yang diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan peruntukan dua kali ganda daripada 150 juta kepada 300 juta bagi maksud menjalinkan kerjasama pertanian dengan kerajaan negeri sebagai satu langkah yang tepat. Cumanya, Datuk Yang Dipertua, saya harap Kementerian Pertanian dan kerajaan beri peruntukan 300 juta ini sama adil dan banyak mengikut negeri. Kalau di Negeri Sembilan boleh bagi banyak sikit kerana Negeri Sembilan dalam proses penanaman padi, pertambahan kawasan penanaman padi, dan padi Negeri Sembilan inilah yang akan kita hantar sebersikit kepada paya besar, Datuk Yang Dipertua.
Negeri Sembilan, Datuk Menteri, Menteri Besar saya bawa saya di depan ni. Yang Amat Berhormat sebut secara khusus tentang langkah untuk meningkatkan hasil padi. Mengikut rekod purata produktiviti pengeluaran padi di nasional tahun 2020 ada sebanyak 4.5 tan per hektar. Sekiranya produktiviti pengeluaran dapat ditingkatkan kepada 7.64 tan per hektar tanpa berlaku kekurangan kawasan dan intensiti tanaman padi di Malaysia, Malaysia mampu mengeluarkan 4,926,684.56 tan padi sekaligus dapat selesaikan masalah beras tempatan negara. Dalam ucapan PM sekali lagi menyebut bahawa pengurusan padi di Sekinchan dijadikan contoh yang menghasilkan padi lebih banyak iaitu 12 tan sehektar. Jika pada hari ini Datuk Yang Betul, saya ingin memohon apa saja teknik jenis baka, jenis baja, teknologi yang digunakan di Sekinchan diaplikasikan di seluruh negara. Kalau contoh yang baik kita ikut, itu boleh menguntungkan kerajaan, boleh menguntungkan rakyat, kenapa kita tidak ikut? Dan kita harus rangka pelan pembangunan sawah supaya semua ini dapat kita selesaikan dengan cara baik. Datuk Yang Petua, saya nak sebut Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk Menteri Besar, bos saya dah bagi persetujuan. Peningkatan purata pengeluaran hasil padi daripada 4 tan hektar kepada 6 tan. Ini kita rangka untuk menjelang tahun 2028, doakan. Yang kedua, peningkatan kadar kecukupan beras daripada 8% pada tahun 2023 meningkat kepada 15% pada tahun 2026-2028. Pembukaan kawasan baru padi dengan sasaran keluasan sebanyak 200 hektar menjelang tahun 2028. Kerana itu, Negeri Sembilan menuntut bantuan daripada 300 juta ini dengan jumlah yang sewajarnya dan tidak kurang daripada apa yang telah kita kemukakan kepada pihak kementerian. Datuk Yang Petua, Kementerian Pendidikan diberi peruntukan setiap tahun cukup tinggi, 2022, 2023, 2024, meningkat daripada tahun ke tahun. Saya faham peruntukan ini adalah belanja mengurus yang banyaknya jumlahnya berasaskan kepada emolumen dan membayar gaji guru dan kakitangan sekolah. Tetapi saya nak sebut Yang Amat Berhormat PM mengumumkan 2 bilion bagi projek naik taraf dan penyelenggaraan sekolah seluruh negara. Menteri dah baru dah keluar dah. Saya bagi tahu Datuk Menteri, saya nak sebut di hadapan menteri bahawa jika saya rujuk laman web kementerian, terdapat lebih kurang baru ada 10,220 sekolah. Sekolah menengah kita ada 7,780, sekolah rendah 2,440. Dan dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh KPM pada 12 Oktober, disebutkan bahawa sehingga tahun 2024, 1,091 projek naik taraf pembangunan semula sekolah daif di seluruh negara telah diluluskan yang melibatkan kos keseluruhan berjumlah 8.5 bilion. Dan daripada jumlah itu, 339 projek Sabah, 400 Sarawak, Semenanjung 352 saja Datuk Yang Betul. Dan di Negeri Sembilan, saya nak sebut di Negeri Sembilan, kita ada 5 sekolah dalam pembinaan untuk menaik taraf sekolah daif. Tetapi kita ada 4 lagi. Di Jelebu, saya nak bagi contoh Datuk Yang Petua, kita ada sekolah menengah agama Kuala Kelawang. Sekolah berdindingkan kayu, berlantaikan kayu Datuk Yang Petua. Tapi ada aircon. Aircon siapa bagi? Ahli Parlimen bagi Datuk Yang Petua. Datuk Ahli Parlimen bagi. Dan keputusan daripada Yang sekolah ini sangat... Yang Muhammad bagi aircon pakai peruntukan mana? Peruntukan untuk Ahli Parlimen kan? Kalau kami dapat begitu, Alhamdulillah kami juga boleh buat benda yang sama. Putrajaya, saya nak bagi tahu Putrajaya, Ahli Parlimen ada gaji dan allowance yang mencukupi. Aircon baru 2,400 saja. Saya bagi 4. Itu kalau satu sekolah, Yang Muhammad. Saya jadi sahabat-sahabat kita ni ramai. Oleh kerana Putrajaya, Yang Muhammad dapat tanya berjuta-juta setahun. Kami tak dapat 10 sen pun, Yang Muhammad. Oleh kerana biarlah ada empathy sikit, Yang Muhammad. Oleh kerana Putrajaya tanya, berkaitan sekolah menjurus kepada sekolah agama Kuala Kelawang, saya nak infak untuk mendapatkan pahala bagi mengalirkan sedikit gaji saya kepada sekolah agama Kuala Kelawang. Kan itu ekornya ada sekat dewan tu je, Putrajaya. Okey, dah Datuk Putrajaya ya. Saya nak sambung lagi Datuk Yang Petua. Kerana Putrajaya kacau ni, saya nak minta tolong sikit Datuk Petua. Masa dah habis. Nanti sabar sekejap Datuk Petua. Ni saya nak sebut ni sekolah daif ni. Menteri Besar Negeri Sembilan bagi peruntukan yang berterusan kepada sekolah ini.
Dan keputusan cemerlang. Dia ada 8A, ada 7A, ada 6A. Tetapi adakah kita berlaku adil kepada keluarga guru dan juga warga sekolah jika sekolah ini kita tidak naik taraf ataupun banner baru, Datuk Neputu? Kerana rata-rata guru dan juga kaki tangan sekolah berusaha gigih untuk menghasilkan murid cemerlang. Saya sokong dalam belanjawan ini juga disebut. Saya sebut banyak sangat nama Yang Amat Berhormat Tambun. Kerana apa yang disebut itu betul. Dia nak wujudkan pasukan petugas khas reformasi agensi STAR yang diketuai oleh KSN untuk mengetahui isu yang berkaitan dengan rakyat seperti sekolah, klinik, dive dan sebagainya supaya diambil tindakan. Cumanya saya nak sebut sebagai penambahbaikan, nak cadangkan kepada pasukan STAR ini supaya pasukan STAR ini juga dapat menerima pandangan daripada semua ahli parlimen. Sama ada ahli parlimen daripada pihak kerajaan ataupun daripada pihak sana untuk menambah baik soal yang berkaitan dengan masalah yang berlaku berhubungan dengan masalah rakyat. Kerana ini ahli parlimen semua memang sedia maklum tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dengan masalah yang berkaitan dengan rakyat ini. Last sekali, Datuk Ina Putu, ini akhir. Ini betul-betul akhir, Datuk Putu. Pasal tadi ada satu topik saya nak sebut tapi saya dah tanya menteri tadi, GISB ni Datuk Mentua, once for all, ini soal berkaitan dengan akidah. Saya setuju dengan pihak sebelah bersama dengan pihak kerajaan supaya aktiviti GISB perkara yang berkaitan dengan akidah kita tidak boleh kompromi. Kita harus ambil satu pendekatan untuk meletakkan titik tolak kepada penyelewengan akidah. Apatah lagi eksploitasi kanak-kanak. 25 juta Perdana Menteri beri untuk mengatasi dan mengadakan aktiviti pemulihan. Ini melambangkan apa, Datuk Dan Petua? Kalau tadi dikatakan sebagai Malaysia negara pelancongan banjir yang disebut oleh Seputi, jangan besok apabila berkaitan dengan akidah ini juga menjadi satu permainan bualan oleh masyarakat luar. Kerana itu, Datuk Dan Petua, saya harap kerajaan mengambil berat dalam soal ini. Enforce. Kolaborasi, jangan stop op sini. Pergi raid, tengok, tangkap dan sebagainya. Dan dakwa di mahkamah supaya mereka boleh diambil tindakan. Datuk Yang Betul, tahun 2021, 500 sekretari yang ada di dalam negara kita. Dan kalau kita bagi, Datuk Yang Betul, 100 ribu untuk satu sekretari. Tetapi kalau kita tengok saranan Pertubuhan Kesihatan Dunia, WHO, satu doktor pakar untuk 10 ribu orang saja. Ini saya dah sebut waktu saya sebelah sana. Kita akan kekurangan sekretari apabila rakyat Malaysia banyak akan mengalami masalah gangguan mental disorder, mental illness dan sebagainya. Dan apabila ini ditambah dengan masalah akidah, Datuk Dan Putu tentunya bersetuju dengan saya supaya kita tidak lagi boleh membenarkan segala perkara yang berkaitan dengan aktiviti berkaitan dengan penyaluran akidah dan eksploitasi wanita dan kanak-kanak. Datuk Dan Putu, sikit ya. Saya tahu masa dah habis tapi mungkin nak jadi. Masa dah habis. Cuma jiran bagi lebihlah. Boleh. Sikit satu je. Boleh. Pemantauan terhadap ajaran sesat ini perlu juga dibuat melalui media sosial. Kita akui bahawa kemasukan ajaran sesat daripada negara-negara lain juga perlu dipantau oleh MCMC. Saya mohon supaya perkara ini dipertimbangkan dalam ucapan Yang Berhormat. Cadangan yang baik, Kubang Kerian. Yang Berhormat Jelebu, jawab dan gulung. Masa dah habis. Jawab dan terus gulung. Mana? Saya baru nak landing, Datuk Dan Putu. Datuk Dan Putu, saya tengok tadi Datuk Dan Putu. Saya nak landing dah ni, Datuk Putu. Saya selut dengan Datuk Dan Putu mengikut peraturan pembentangan dan sebagainya. Dan saya harap rakan-rakan beri saya peluang sedikit lagi. Datuk Dan Putu, saya setuju Kebang Kerian. Gunakan semua media sosial, medium yang kita ada. Kekang habis-habisan. 1994 takkan sampai hari ini tak boleh selesai, Datuk Dan Putu. Saya beritahu, itu dah. Okey. Saya nak tutup, Datuk Dan Putu. Pasal apa? Orang Jelebu hari ni semua WhatsApp saya. Dia kata, ahli parlimen, bila lagi kita nak dapat hospital? Kementerian Kesihatan banyak bajet, dia kata. Negeri Sembilan, untuk confirmation Datuk Seri, ahli parlimen Paulik Sen boleh confirmkan, antara daerah yang tidak ada hospital, Jelebu. Ada lah hospital, tapi tak ada hospital baru. Dulu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri buat buka bajet tahun 2023, diumumkan Jelebu antara hospital yang telah diluluskan peruntukan awal untuk dibuat kajian bagi pembinaan hospital baru. Jadi saya harap
Kementerian Kesihatan beri prioriti. Orang Jelebu pun perlukan doktor pakar. Orang Jelebu pun perlukan kemudahan perubatan walaupun sekarang tidak terlalu mendesak kerana orang Jelebu sihat-sihat belaka. Tetapi proses penuaan negara yang juga akan dialami oleh orang Jelebu satu ketika besok, jadi dia memerlukan doktor pakar. Saya minta tolonglah, bagilah sikit hospital Jelebu ini sebagai salah satu daripada program penambahbaikan kesihatan negara yang boleh dan juga diberi keutamaan oleh pihak kementerian. Akhir kata Datuk. Terima kasih Yang Berhormat. Akhir kata, saya sokong tentang apa yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Tambun. Ini satu pembentangan yang luar biasa. Ini satu pembentangan yang mengambil berat dan mengambil kesejahteraan rakyat. Yang sana pun setuju dengan saya sebenarnya. Tetapi oleh kerana sana itu sebagai pembangkang, memang dia cari jalan nak bangkang. Tetapi kalau saya dulu di sana pun macam itu juga perangai saya. Hakikat kita ialah kita setuju dengan apa yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk kesejahteraan rakyat, untuk menghalang segala bentuk ketirisan. Tetapi Datuk Betul, apa orang tua-tua cakap? Bismillah. Pandangan tak sesau jana, pikiran tak sekali datang. Mungkin dalam soal ini pandangan itu boleh diperluaskan. Dan fikiran kita boleh tambah lagi hasil daripada cadangan yang dibawa oleh Jelebu dan ahli parlimen yang lain untuk diberi pertimbangan yang sewajarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat di peringkat akar umbi. Terima kasih Datuk Betul. Sekarang kita jumpa balik di sebelah ni dan besok Datuk Betul duduk balik di sana. Tahniah dan syabas kepada Datuk Betul. Jelebu menyokong rang undang-undang perbekalan 2025 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Tambun tempoh hari. Terima kasih. Alright, begitu bersemangatnya perbahasan yang baru saja kita dengar. Ya, penuh dengan cadangan walaupun ada kritik tapi disertakan juga dengan cadangan dan juga idea terbaik. Jadi itu dia sahabat semua, apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komennya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapa pun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja pada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.